Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada petang ni dari pukul 12 sampai ke petang nanti kita akan meraihkan majlis ulama urus di mana pengantin tiba pada pukul 12. Sekarang ni dan mari kita saksikan ketibaan mereka. Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang nanti sudah pun tiba. Alhamdulillah, mereka buat yang berlainan. Nanti ada pengapit, mereka bersendirian menaiki kereta antik, vintage katanya. Alhamdulillah, satu pembaharuan untuk anak-anak muda sekarang ni. Mari kita saksikan perjalanan mereka daripada Gedung Kerubang tadi sehinggalah ke Parlimen, di mana kita akan mengadakan majlis ucapan sedikit dan pembacaan doa untuk kedua pengantin dan seluruh ahli keluarga. InsyaAllah mari kita sama-sama menyaksikan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka pengantin yang kita raikan di antara Firdaus bin Fauzi dan Nurizati Najwa binti Zaidi, yang berusaha rujukan kepada ibu kepada pengantin lelaki, iaitu Bonda Puan Perwela binti Haji Muhammad Mokoni dan seluruh ahli keluarga di sana pengantin yang kami raikan, yang kami kasihi, tuan-tuan puan dan rakan yang kami senangi. Selamat datang ke majlis meraihkan walaupun untuk urus kedua pasangan yang kita raihkan di antara Firdaus dan juga Nurul limpah kurnia sepanjang masa. Bagi memohon keberkatan daripada Allah SWT, baiklah sama-sama kita makmurkan baca doa yang akan dipimpin oleh bapa saudara kepada pengantin. Dan kali ini majlis menjemput Al-Fadil ataupun lebih dikenal sebagai Pakngah untuk memimpin baca doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian yang dihormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada hadirin sekalian. Saya berganda kepada adik saya Puan Olera dan Pak Ngah kepada dan lelaki Puti Laus mewakili seluruh ahli keluarga dan memanjatkan kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini. Alhamdulillah, para jemputan dan hadirin sudi datang ke majlis kami pada hari ini. Alhamdulillah, dan izinkan saya untuk memberi suka pantun merahnya delima manisnya nona buat sang tambar raja sehari. Majlis diraih penuh bermakna, kehadiran semua menambah seri. Hadirin yang mati sekalian, utama kepada keluarga pengantin perempuan yang diwakili oleh Tuan Zaidi dan Puan Latifah, iaitu ibu bapa kepada pengantin perempuan serta ahli rombongan, kami mengucapkan selamat datang ke dalam keluarga kami dan terima seadanya. Harapan kami semoga menambah lagi seri dan kebahagiaan serta mengedarkan ikatan tukuah sesama keluarga. Di kesempatan ini juga saya merakamkan juga terima kasih kepada semua ahli keluarga yang mengelolakan majlis ini, mereka yang berada di belakang tabir bertukar lumus dalam menjayakan majlis pada hari ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membalasnya. Dan kepada kedua pasangan pengantin diucapkan selamat menempuh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Diberikan limpahan rezeki yang berkat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saling mendukung, saling melengkapi
dan saling menghargai adalah tiga hal yang muatkan ikatan cinta. Jadilah pasangan yang berbahagia, selamat menempuh bahtera rumah tangga. Atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat yang jauh dan dekat, dan para undangan, bagi menghari ucapan ini, mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis ini mendapat rahmat dan restu daripada itu. Mari kita sama-sama membaca umur kita, iaitu kita baca Al-Fatihah untuk kita sedekahkan kepada almarhum ayahanda Firdaus, iaitu Fauzi bin Hadi Balu, kepada adik saya Nur Lela yang lebih kurang setahun lebih lain yang meninggal, dan juga kepada kaum kerabat kita yang telah kembali ke rahmatullah, muslimin dan muslimat. Dan tidak ketinggalan juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul dan para sahabat, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sama-sama kita mengangkat tangan ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا الشاكرين أهلا الناعمين. Amdan yuafi ni'ama wa yutafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami izinmu dua pasangan ini, Fitaus bin Fauzi dan Nur Izzati Najwa bin Zaidi, dapat saling bertemu, dan hari ini hajat mereka dan keluarga telah tercapai, ya Allah. Kini kami mohon rahmatmu untuk pasangan pengantin ini memasuki alam rumah tangga, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kuatkanlah mereka dengan berkatmu yang melimpah. Perkenankanlah pemberkati kedua anak-anak kami ini. Semoga selepas ini mereka saling mengasihani, saling belajar mengenali, saling melengkapi satu sama lain. Semoga tercapailah cita-cita mereka membangunkan keluarga yang sakinah dan bahagia nanti, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang Engkau redai kepada mereka. Sekiranya Engkau hendak menguji mereka, ujilah mereka dengan kemampuan lahir dan batin mereka, ya Allah. Jadikanlah pertemuan keluarga ini dengan keberkatan, dan ikatlah tali silaturahmi dengan kuat, sehingga akan muncul sikap saling menyayangi, agar Engkau ridha dan Engkau berikan ketenangan kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij'al muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah, yang mendengar bicara kami, ya Allah, yang mendengar doa dan anugerah kami ini, ya Allah, yang mendengar rintihan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada hadirin kerana bersama-sama dalam menyampaikan hajat dan niat kami. Amin, amin kalian. Alhamdulillah, inilah kemampuan kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa jua yang kita minta, amalan kita didengar Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat doa amal yang kita tadi, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembahagian buat semua hadirin yang hadir pada hari ini. Baiklah, hari ini biarkan adat Melayu berlari sopan, senyum manis, kentias bibir. Majlis bermakna kita teruskan. Salam restu, bersegala itu okey. Majlis seterusnya adalah acara bersama. Alhamdulillah, sebab ini kita saksikan lah. Salam restu daripada ibunda Firdaus, iaitu Puan Olela, menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas majlis anak dianya yang berlangsung pada hari ini, dan begitu juga kepada menantu barunya iaitu Izzati. Mudah-mudahan mereka berdua berkekalan hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Dan begitu juga sebentar lagi kita akan menyaksikan salam restu daripada kedua ibu bapa Izzati, iaitu Tuan Zaidi dan Puan Latifah. Mereka ni pun dekat-dekat sini je, di kawasan mereka semua di kawasan Kuala Lumpur, ya, berhampiran saja, insya-Allah. Jadi alhamdulillah mereka berdua pun menerima menantu baharunya dengan yang adanya, ya. Mudah-mudahan mereka berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan alhamdulillah, kedua di keluarga pun duduk berhampiran, ya, sama ada di Subang dan di Kuala Lumpur. Jadi apa je urusan keluarga menjadi lebih mudah dan senang. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan kedua pengantin akan makan beradab dan memotong kek. Dan begitulah, ya. Saya mohon kepada semua yang menonton video klip ini, minta share, subscribe dan like. Mudah-mudahan view saya itu tinggi. Dan saya mengambil masa dalam lebih kurang 20 minit lebih, kerana ada majlis doa dan ucapan. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan menyaksikan Rumah Abang Jamil Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.